Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Redesma kedatangan paket nih ya, paket dari pengirimnya Mentari Putri ya, yang sudah kita beli dan dikirim oleh si Cepat. Jadi pada paket ini berisikan motor stepper dan juga motor drivernya. Baik, langsung saja mari kita buka terlebih dahulu dari paket yang sudah sampai ini. Mari kita keluarkan terlebih dahulu komponen-komponennya. Ada dua komponen ya teman-teman. Cukup pas banget posisinya. Baik, mungkin kita buka terlebih dahulu dari yang besar dulu ya. Sepertinya ini motor starternya. Ini dia teman-teman. Kita terdapat dua buah motor stepper. Kita bisa ukur terlebih dahulu ya, mungkin. Dimensinya sekitar 5,5. Kemudian 6 sama 6, kira-kira 5,5, 6 sama 6 ya, kurang lebih seperti itu. Kita terdapat 2 dengan seri 23HS5628 ya, motor stepper. Lumayan berat juga ini motor steppernya, cocok untuk mengatur berbagai macam perputaran. Dan ini juga ada kabelnya, ini untuk data dari motor stepper dan power supply-nya, nanti bisa dimasukkan di sini. Gitu ya. Oke, kemudian kita buka untuk box yang kecil, teman-teman. Oke, motor drivernya. Oke. Motor drivernya seperti biasa ya, teman-teman. Seperti ini terdapat keterangannya, Dyna, gear, pull, kemudian untuk high voltage, the ground dan VCC-nya. Ini juga ada keterangannya. Dan kita ukur dulu dimensinya. Kira-kira 9,6, 9,6, 7,3 sama 2,8. Berarti 9,6, 7,3 sama tadi 2,8 ya teman-teman ya, untuk dimensinya sendiri. Untuk motor driver ini sepertinya untuk kondisi tegangan DC 9 sampai 42 volt DC ya. Dan juga di sini ada switch-nya. Ini buat switch motor DC-nya. Baik, cukup ringan dibandingkan dengan alat ini, motor drivernya. Kita ada dua, teman-teman. Ini nanti insya Allah buat project satelit tracker. Oke, mungkin itu saja buat review kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.